Ini salah sekarang, ini salah siapa punya salah? JNT punya salah ke seller punya salah? Bukan seller punya salah. Okey. Bukan JNT punya salah. Habis siapa punya salah? Sudahlah barang tak dihantar, kemudian cuba pusing cerita, kononnya JNT tidak melakukan kesalahan. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang peniaga datang sendiri ke cawangan JNT kerana barang jualannya tidak sampai kepada pembeli. Pada awalnya kakitangan tersebut enggan mengaku salah, namun selepas disoal, jawapan daripada kakitangan JNT telah memerangkap diri mereka sendiri. Di Johor. Tapi duduk kat Bukit Minyak. Dah duduk belah dalam. Lepas tu tak update dia pemain location. Kita pergi JNT Johor kat sana lama-lama. Lepas tak ada. Dah ada dia pun menyorok dalam ni. Saat kita cek. Kita punya barang tak hantar. Lepas tu dia pun kata dia pun hantar. Lepas tu dia pun kata customer patah balik barang tu. Padahal customer tu bangkok aku sendiri. Saat kita cek. You admin. You admin sini. Juru punya. Ah, sini juru punya kawasan kan? Juru. Ibu buat terkejut apa? Okay, sekarang I main problem. I seller untuk TikTok. Okay, I main customer ada beli. Okay. Tapi kalau betul-betul I seller takkan dapat nombor telefon untuk pembeli. Macam kami, kami takkan dapat nombor telefon pembeli. Kebetulan yang beli ni kakak I sendiri. Yang beli ni kakak I sendiri. Okay, kakak I yang order dalam TikTok. Dia buat pembayaran COD. Okey, barang ni dah 5 hari ke 6 hari tak sampai. Barang ni dekat kamu untuk panjang saja, dekat saja. Bukit Tengah. Okey. Lepas tu dah 5 hari 6 hari lepas tu saya bertuduh JNT Suruhanjaya buat report. Kata barang ni belum sampai 6 hari sebab I post benda ni dekat Suruhanjaya. Okey, lepas tu JNT Suruhanjaya sudah buat report. Ini hari kalang kabut dia orang sudah menghantar ini barang. Mau hantar IMEI barang lah dekat IMEI kakak. Okey. And then bila dah hantar, dia orang cakap customer tak menerima. Okay, dia main isu tu lah. I punya kakak tak menerima. Okay, I punya customer tak menerima. And then, bila terima I punya kakak, you order I punya barang, tapi you tak mau angkat, macam mana? Okay, so you tanya kenapa? Okay. Very simple. Company JNT adalah rules of setelur. Start from arrival date, kita boleh simpan barang untuk 3 hari saja. Okay. I tak sure kenapa ini barang kat sini lama I tak sure. Tapi okay, saya sebagai admin, 3 hari saya kena clear system. Okay. Sebab saya punya boss, macam tu, rule pun macam tu. Okay. Okay, start kira hari arrival, kami boleh simpan 3 hari saja. Okay. So, saya check dalam sistem dah 4 hari. Okay. So, saya terpaksa baru tu. Okay. Macam you cakap, you terpaksa return balik. Itu barang siapa umat tanggung? RM22. Siapa umat bayar? COD ke bukan COD? Tidak COD. Tapi itu saya akan tangguh barang tu tau. Saya patah balik barang tu ke saya. Saya rugilah. Saya main company rugilah. Sebab you orang ini salah sekarang. Ini salah siapa main salah? JNT main salah ke seller main salah? Bukan seller punya salah. Okey. Bukan JNT punya salah. Habis siapa main salah? Itu gila main orang salah. Bukan JNT punya rule punya salah. Okey. Saya boleh bagitahu mungkin you orang tak buat kerja dalam 3 hari kena setel. Itu kata orang siapa yang tak buat kerja? Rider. Rider siapa? Staff JNT lah. JNT, so siapa yang salah sekarang? JNT lah salah. Sebab JNT terhantar ini barang. Saya sudah complete. Saya punya sistem saya sudah complete. Okay, macam you cakap, semua orang tak ada salah. Sana tak ada salah, sini tak ada salah. Habis siapa salah? Seller pun tak ada salah. Bapak yang bersalah dalam soal ini. Bapak membesarkan Sadri dengan secara membabi buta saja. This is sure. Mami kita terpaksa return the parcel lagi. Yes. So now he asking me why. This is not my mistake. Me already, like, I mean, like, as a seller, even this thing.